Bayangin di umur sekitar 11 tahun Iya. saya keluar kota jauh sama orang tua deh. Ketika melakukan, wah nangis terus. Saya daftar kuliah di salah satu universitas di sini. Di sini. Alhamdulillah orang tua pun datang. Akhirnya di situ saya melek lah dengan kondisi desa saat itu. Banyak hal yang memang harus dibereskan. Yang ini waktu itu dengan melek politiknya yang luar biasa. Sampai ada kos politik itu sampai satu diri. Muda itu takut karena kos politik. Banyak orang yang pasti mentalnya siap ini, tapi jarang orang yang siap siap kalau mental. Oke, Kang Malik ini jadi dari Sukabumi ya dari saat Sukabumi, ya. saat. Mau cerita apa nih, tentang apa nih Kang Malik? Mungkin dari biografinya dulu, Kang Malik nih seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah hari ini saya kerja di salah satu perusahaan Nasrul Sukabumi. Jadi perusahaannya di bidang development namanya PT Mahira. Oke, Kang Malik di situ posisi sebagai apa Kang? Alhamdulillah hari ini saya dipercaya oleh PT Mahira untuk memegang semua proyek. Jadi betul di posisi general manager. General manager lah, berarti semua ya, semua semua aja. Sekarang udah di general manager, ya kan? Untuk mencapai itu kan maksudnya gimana? Enggak langsung? Apakah awalnya sama kayak teman-teman mungkin yang lain ya? Awal sales gitu atau gimana? Atau langsung aja? Ada cerita nggak seperti itu? Oh banyak banget itu jatuh bangun. Untuk mencapai posisi itu ya? Betul. Wah, mana gimana mungkin bisa diceritain? Luar biasa ya jatuh bangun saya tuh. Saya lulusan di tahun 2007. 2007? Di SMK Negeri 1 Sukabumi sebagai jurusan geodesi. Dulu tahun 2007 lulusin ini saya langsung terbang ke Singapura. Oh jadi sempat keluar. Sempat juga keluar. Ke Sumatera, terus ke Jambi, terus ke Kalimantan sebagai surveyor. Mungkin teman-teman pernah lihat orang yang suka bawa-bawa teropong ini di jalan. Iya, iya. Nah, lihat, saya. Itu namanya geodesi. Oh gitu ya. Iya, surveyor namanya. Lama tuh Mas? Itu dari 2007 sampai 2010 ya. Oh lumayan dong ya. Gak pulang-pulang. Merantau dulu ya. Merantau dari pulang-pulang. Saat di sana. Bayangin di umur sekitar 11 tahun yeah, saya keluar kota. Waktu itu di bulan pertama kedua sampai bulan ke-6. Wah jadi nanti tujuan itu. Jauh sama orang tua deh. Ketika melakukan, wah nangis terus. Asli. Di situ terbentuk mental kali ya. Awalnya di situ kali ya. Terbentuk mental, kemandirian, ya macam-macam lah. Berdebatan dengan rekan, dengan benar-benar dibentuk di itu. So, apa yang membuat teman si berangkat ke sana? Finansial kah? Atau keinginan sendiri? Atau memang mentalnya terbentuk sama keluarga dari dulu? Ya, dari dulu. Memang saya ingin di kolej, kayak saya, kelasnya ya sebenarnya. Itu benar-benar mandiri. Yang saya punya mindset waktu itu, ketika diajak kerja langsung keluarnya, benar-benar tidak banyak pikir kemana-mana, yang penting saya bisa mandiri. Saya punya tujuan, ini saya bisa merubah kehidupan di keluarga saya, gitu aja. Oh itu trigger. Triggernya. Yang menguatkan saya. Ketika di sana, Masya Allah. Subhanallah pokoknya benar-benar, wah luar biasa sakit, tidak ada yang terus kedua ya mandiri lah biasanya mengolah kedua gitu kan gitu sampai refinement di makam gitu sampai pokoknya benar-benar mandiri saja ya. Benar-benar mandiri biasa makan berada tua biasa ketemu orang tua gitu ya. Suasana kampung sendiri tiba-tiba di kampung orang itu beranjak dari situ akhirnya pulang lah saya 2010. Maksudnya udah cukup nih atau gimana? Cukup. Nah. Saya udah punya planning bahwa saya pak ini saya harus melanjutkan kuliah. Oke. Saya daftar kuliah Aha. Di salah satu universitas di sini. Di sini. Alhamdulillah orang tua pun datang.
Enggak tahu. Daftar kuliah. Enggak tahu. Taunya pulang aja gitu. Tahu-taunya pas saya udah habis uang. Oh, di semester 4. Kaget. Orang tua saya juga, kapan kuliahnya? Udah semester berapa? Semester 4. Langsung gitu. Luar biasa itu pengalaman. Saya benar-benar mandiri di situ. Belajar dari mandiri di sana, akhirnya dibawa ke sini. Motivasinya apa tuh gak bilang dulu, tiba-tiba daftar? Apa emang gak mau kerepotin orang tua? Itu sih sebenarnya. Karena gini kan, kita mau sampai nenek ke, mau jadi aki-aki ke, kalau orang tua kita masih ada, kita tetap anak aja. Ketika kita susah, orang tua pasti gimana? Segimana pun orang tua. Iya. Nah, saya tuh gak mau tuh. Ngerepotin. Yang, wah, karena mantap. Pas pertama berangkat tuh, saya udah niatan. Ya. Saya pengen mandi. Saya pengen merubah. Keluarga saya ada di tangan saya. Gitu. Dan satu lagi trigger yang diwakilkan saya untuk bisa mandiri dan sukses. Saya adalah beban gue di sekolah. Makanya untuk saat ini juga saya ketika ada saudara-saudara saya yang mengalami hal itu, saya langsung ke depan. Kuliah lanjut lulus, Mas? Alhamdulillah lulus. D3, S1? D3. D3. S1-nya ngambak. Oh, ngambak. Nanti nyambung nih. Oke, siap. Nanti nyambung nih. Di sekolah saya belajar namanya AutoCAD. AutoCAD itu adalah aplikasi untuk menggambar teknik. Oke. Dan saya salah satu yang istilahnya nilai terbaik lah di situ. Dari beberapa orang. Ya. Fokus ya kuliahnya ya. Fokus. Bukan kuliah-kuliah yang sekedar asal. Tanda absen ya. Enggak. Ini buat teman-teman yang lagi kuliah nih. Mungkin masih kuliah ya. Kalau bisa gak usah kayak gitu ya. Ya, ya benar lah. Sayang ya. Saya aja yang pakai duit pribadi. Maksudnya bekerja keras. Apalagi teman-teman yang dibiayain. Ah. Gitu. Harus lebih-lebih lagi lah. Umum masih muda, ada kesempatan, financial masih di support, manfaatin ya? Manfaatin. Oke, Mas, lanjut, Mas. 2010-2012 saya direkrut oleh MNC, MNC Group. Manfaat. Jadi 2013 awal, kalau masalah itu saya listen. Karena benar-benar keras. Namanya bekerja dengan orang-orang yang hebat, luar biasa. Mental saya belum kebentuk sempurna, itu saya enggak. Listen. Saya masuk di salah satu perusahaan BUMN. Kena COVID, saya kena pemutihan karena waktu itu penyelamatan aset perusahaan karena saya berada di bawah anak perusahaan BUMN tersebut. Nah, akhirnya saya di 2019 itu ketika COVID itu, ketika pemutihan, saya masuk ke Kamar di sini? Iya, ke Kamar. Akhirnya di situ saya melek lah dengan kondisi desa saat itu. Banyak hal yang memang harus dibereskan. Dari sosial, terus dari ekonominya, terus dari fasilitas-fasilitas. Akhirnya jadi trigger lah saya mencalonin. Memang waktu itu belum sempat pengen hari itu, si tahun itu sih. Pengennya sih di 2025. 2025 sekarang. Cuman dorongan dari masyarakat, ikan yang saya aktif, bahwa dari orang juga, akhirnya saya masuklah driver dari Jakarta itu. Ya alhamdulillah sih, akhirnya saya di runner up waktu itu. Dengan perolehan suara jauh banget kan, bedanya kayak mesin. 1000 suara sama yang pemenang ini. Kalau boleh tahu, emang dulu untuk deh masuk di masyarakat ini apa emang yang masih kurang gitu dirasa? Masyarakat tuh butuh sesuatu apa gitu sih? Jadi dulu itu saya tuh program saya adalah menciptakan lapangan itu. Jadi gitu, saya pengen orang Nadrak itu jangan sampai kekurangan. Tapi balik lagi dengan apa programnya iya, itu pemberdayaan untuk SDM-nya, penambahan skill dan hard skill. Gitu, dulu saya tuh pengennya ke situ, dipertemukan pemuda-pemuda itu, bagaimana si pemuda itu menciptakan satu ruang untuk membuat usaha. Jadi ke SDM ya, itu meningkatkan SDM ya, sama skill tadi ya. Jadi banyak sih yang saya programkan waktu itu ya, salah satunya itu. Keduanya, peningkatan SDM. Keduanya itu saya pengennya digitalisasi desa.
Bagaimana digitalisasi desa? Jadi si orang di tiap RW itu dikasih satu program untuk langsung disambungkan ke desa. Jadi orang yang mau ngurus ABCD, surat, laporan itu bisa dilakukan di KRW. Di KRW nggak usah harus di desa kecamatan. Segala bantuan apapun itu pun bisa dilakukan di KRW. Itu bagus itu idenya. Karena kan gini, maksudnya di masyarakat juga kan waktu terbatas ya, ada yang bertani kerja ketika birokrasi harus ke desa segala macam kan repot ya. Repot juga. Harusnya itu jadi win-win solution juga ya, maksudnya bagus lah gitu ya. Iya. Cuma memang untuk masyarakat sekarang, ya kebanyakan sih pragmatis lah. Tidak bisa pungkiri untuk saat ini masyarakat pun pragmatis ya. Pragmatisnya kebanyakan, emang tidak semuanya, ada sebagian memang. Yang masyarakat yang memang menilai money politik itu lebih tinggi. Jadi dipertimbang masa depan ke depan itu money politik itu lebih menghiburkan. Ini masih itu yang harus dibereskan lah masyarakat. Pemerintah yang sehat. Jadi masyarakat masih banyak yang berpikir yang pendek gitu ya. Karena kenapa? Masyarakat ini sudah jenuh dengan perpolitikan saat ini. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, betul. Tapi menyalahkan keadaan. Saya kan bertanggung jawab ya, yang pelaku-pelaku politik ini. Yang menyebabkan itu dengan hal politiknya luar biasa. Perbedaan signifikannya luar biasa. Dari siang tersebut kemarin, sampai ada kos politik itu sampai 1 miliar. Oh, sekarang ada 1 miliar? 1 miliar. Buat di desa gitu. Betul. Pemulihan desa. Betul. Jadi money politiknya justru 2019-2020 kemarin itu justru melihat gila-gilaan ya. Gila-gilaan. Parah ya. Dan saya khawatirkan ada di 2020 sekarang. Justru takutnya jadi budaya, kultur, kebiasaan gitu biasa, ya. Biasa, habit. Jadi habit ya. Betul. Jadi yang saya khawatirkan ada di 2020 sekarang. Ikut calon-calonnya. Terutama tidak sekarang. Karena yang saya lihat nih yang kemarin ketika saya menjawabkan anak muda itu takut karena pos politik. Sudah punya duit nih. Gitu. Nah itu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa pos politik itu memang harus ada. Betul. Saya pun kemarin pos politik nilainya sampai ya, alhamdulillah ada lah gitu. Sampai ratusan sih. Sampai. Di bawah 100-an. Tapi di atas 60 gitu ya. Kurang lebih sekitar segitu lah. Gak usah disebut ya. Gak disebut ya. Tapi di bawah 100. Di bawah 100. Di atas 60. Gitu sekitar ya. Segitu aja. Alhamdulillah saya di run up. Ketika sudah dinyatakan saya tahu. Ya. Satu, saya nabung terhadap rekan-rekan saya yang tinggal. Saya harus berbuat apa di buat rekan-rekan. Saya juga berpikir pada orang tua, saya ingin support saya dan rekan teman-teman yang lain lah. Terus ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu saya udah ini mau ngapain. Itu. Itu bisa disebut down gak sih, Mas? Ada pasti kan. Ada gak? Ada dong. Itu down selama satu bulan saya ada. Ketika udah satu bulan saya mencoba untuk foreign. Dan mencoba mengikhlas siapa ya? Mengikhlas. Emang orang yang kalah dalam pemilihan emang harus sakit. Emang sih rata bani ya. Iya manusiawi sih. Kalau manusiawi satu. Terus keduanya emang banyak di berita-berita itu orang sampai gila. Iya stres. Sampai stres ya. Tapi bagi saya sih alhamdulillah. Karena kenapa? Saya tidak melihat finansial yang saya keluarkan. Yang saya sayangkan adalah ini perasaan dari rekan-rekan setiap. Saya beranjak sih, kenapa sampai saya bisa bilang saya tidak tahu sukses tapi yang dua. Jadi karena niatan dia memang apa sih? Niatan di awal udah. Ya niatan awal saya tidak harus siap menang. Tapi saya siap kalah. Mental sih. Banyak orang yang pasti mentalnya siap menang. Tapi jarang orang yang siap kalah. Kalau saya siap kawan. Dan saya niatan saya tidak harus menjadi manajer. Saya bisa berbuat baik di mana pun tanpa harus menjadi sesuatu. Tadi kan sebenarnya di desa bisa dibilang runner up ya.
habis setiap bulan hutan segala macam. Kan ada istri anak saldo punten habis mas nol banget. Nah ini pasti banyak dialami sama teman-teman, nggak cuma masalah tentang mereka yang mungkin di PHK dan itu gimana melewatinya itu gimana sih? Jadi emang benar-benar sulit banget. Apakah tiba-tiba ada bayi mong hasil dan sebagainya akhirnya giveaway gitu. Yes, aku terselamatkan gitu. Gimana mas ngejalaninnya itu? Ya lebih melewati kan. Ada satu kata yang luar biasa dari ayah saya, bahwa kadang Allah itu memberikan suatu hal ujian itu bukan karena kita punya dosa, tapi mau menaikkan derajat kita. Di situ yang bikin saya berdoa. Dan yang paling saya, ketika orang lain ditanya nih, ketika itu ya misalkan matangnya rezeki apa yang diberikan, ada saya yang berdoa. Saya mempunyai istri yang sekarang. Saya pernah sabar melewati itu. Dan saya pernah dalam satu bulan itu terumah ketika saya ingin kerja dan saya mengikuti di organisasi. Alhamdulillah saya punya biaya operasional dari organisasi. Itu sekitar 50 ribu. Dalam satu bulan saya dikasih itu. Ya Allah, biasa. Ini maksudnya mas ya, sebulan. Nah, itu panjangnya cuma ada makannya ya. Nah, itu gimana itu paginya? Makannya gimana? Sejuta aja sebulan, pusing. Ini 50 juta. Jadi waktu itu. Sorry, mas. Jadi waktu itu saya, alhamdulillah ya. Kalau makan, kadang-kadang dengan itu organisasi. Saya punya bekal, pada masa saya dikasih itu. Itu oh, di organisasi? Nah, misalnya, makan siang, kak. Saya atau... bawa. Oh, ini bawa, lebih makan. Sehari bisa tinggal bawa, foto kawin sama semangat sih. Itu benar-benar sedihnya itu di situ. Benar-benar saya adalah saya lepasin dunia ini. Saya cuma jam dari pegang. Saya simpan di tangan aja. Ini mah terserah yang mau tuasan mau cuman lain. Saya sudah pasrah waktu itu. Tapi yang saya biasa yakin adalah ketika saya berjuang untuk orang lain, dan waktu itu saya di organisasi. Yeah. Saya di sosialnya, saya katakan, saya ngebantu orang, saya percaya bahwa Allah itu tidak untuk masuk. Pasti ada aja. Dan alhamdulillah, cukup sih, ada aja gitu. Karena yang tua tiba-tiba ngasih ras, apa gitu. Saya kan pernah, saya baru waktu itu benar-benar gak enak semua. Contoh hal itu baru. Selama saya... Bapak hamil waktu iri tanar ya. Orang tua juga tahu dikasih berawas, dikasih botol kopnya, ambil selalu. Bertahan tuh saya hampir setengah tahun saya. Luar biasa. Saya baru mau nanya tadi, Ma. Itu maksudnya berapa bulan? Setengah tahun, Mas. Hampir setengah tahun. Dan saya dapat kekejian dari Pak Denu waktu itu bertahan tuh. Ngegambar grill. Dan ngegambar grill, saya dapat uang tuh di situ untuk bertahannya. Saya tidak tahu besar untuk mengikut namanya. Itu setelah 6 bulan-bulan baru ada tuh? Baru ada. Ngegambar grill itu ya, di pagiri itu. Ya, semua produksinya setiap tahun-tahun. Tapi belum penting, kan belum bekas tadi masih? Nggak, masih berapa ya. Paling dari satu grill itu, saya cuma dapat 30 ribuan itu sih. Di sini, ya. Alhamdulillah sih dari situ disyukurin, awal dua disyukurin. Istri pun dikirim terus, disyukur terus, dan dia sabar, di alhamdulillah. Dari situ, saya ditawarin lah. Jadi proyek ini ke Rofi. Langsung? Jadi, ya. Dari pagi hari? Dari pagi hari. Masya. Saya dipanggil. Kang, ini saya ada satu proyek yang harus dihalang. Dikintin. Kang mau. Sorry, dulu pelahir sebagai padu, waktu saya di sana tetap ada interview sih. Ada interview. Dan saya menceritakan posisi saya, kepisi saya sebagai apa di sana terakhir, bla 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 bla, akhirnya dia percaya akhirnya. Dan pertama yang saya kerjakan adalah Royal Stubing ini. Ya, terus. Di Gunung Jaya. Oh, dikasih. Jadi percayaan sampai di situ. Alhamdulillah, dari situ saya benar-benar bekerja keras. Dengan
ya gaji yang tidak ada setengahnya dari yang dulu ya. Dulu, tapi saya tetap disyukuri sepuluhnya apa? Saya sekarang suka gue dengan dekat dengan orang tua, dekat dengan di sini. Saya syukurin ya walaupun dari situ ya saya tetap berlobang. Alhamdulillah dari situ saya tetap syukurin dengan ikhtiar, dengan tetap saya jujur, tetap saya berdedikasi. Sampai malam saya kerja dari sini ya. Dari situ, segala permasalahan di Sumoyo itu pun alhamdulillah beres di sini. Jadi setelah 6 bulan itu pun, 6 bulan kesananya pun tetap fighting spirit ya, maksudnya benar dong. Iya. Tetap kerja pakai integritas, loyalitas, menjaga kepercayaan dari Pak ya, tadi, Pak Gary itu tetap dibangun. Karena kan gini, yang paling mahal itu adalah kepercayaan dan integritas. Iya. Dimanapun sih. Tidak ternilai itu ya. Setelah Royal Studio yang udah mau sort out semua, dibawalah ke tempat mereka bertiga terus ngobrol pagi yang telepon itu saya bi happy dari general kuliah jadi general manager jangan di jangan Indonesia untuk dipercaya memegang seluruh proyek yang ada di bawah ini. Jadi semua untuk tanggung jawab akan lah gitu dikasih kepercayaan yang luar biasa. Wah ini buah yang manis dong. setelah semua wah, yang dialami berapa tahun ya saya tuh bertahan untuk survive itu ya, dari yang berapa tahun ya tuh teman-teman ya. Jadi poinnya tuh tadi yang saya bisa ambil tuh mas, yang pertama ada orang tua ya kan tadi ya, yang kasih advice masukan ya kan tadi dari ayah ya. Kemudian seperti biasa dibalik laki-laki hebat ada istri yang luar biasa, istrinya sabar. Sama yang ketiga mungkin dari akarnya juga ya, punya pribadi yang ikhlas. Pada saat itu benar kan mengikhlaskan dan sebagainya. Dan tentu, sorry, tadi saya ini subjektif aja ya. Akan lo punya kekuatan religius yang oke menurut saya sih ya. Soalnya tadi dikembalikan lagi ke Allah gitu ya kan. Supaya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau lagi down, lagi benar-benar zero, di nol banget, itu bisa pakai poin-poin yang tadi ya kan. Waktu itu pokoknya saya nggak pernah tidur di bawah jam 12 ya. Pasti di atas jam 12. Yang buat jam 3 itu tidur. Emang banyak pikiran ya. Mikirin. Setengah 5 bangun, sholat. Ya, itu lagi. Membangun lagi. Jadi, emang tadi si poin yang terpahamah yang terpahama itu adalah ibadahnya ini harus benar-benar dikuatkan lagi. Tetap ya Mas Yaron. Oh ini kekuatan religius. Ada dua hal yang penelitian waktu itu adalah hablum minannas dan dirin hablum. Hablum minannas yaitu dengan kita dengan manusia yaitu tapi saling bantu. Hablum minannas ya kita ibadahnya kita salah. Banyak yang salah ketika kita terpuruk ya kita jangan bisa ngomong ya. Game gitu ya. Kalau saya waktu itu banyak mas. Gimana kalau ada? Kalau saya waktu itu benar-benar mengasah kemampiran ini. Karena yang saya yakini adalah ketika peluang itu datang akan berbanding lurus dengan knowledge kita atau skill kita. Jadi percuma kalau misalnya anak buah tapi skill kita tidak ada, kita tidak akan berbanding. Jadi buat teman-teman yang memang mengalami di titik nol bersatu ini, yakin di balik titik nol ini Allah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Itu aja sih yakin. Jadi ketika teman-teman di titik nol ini adalah hal-hal luar biasa atau masanya teman-teman untuk memikirkan apa sih ke depannya. Karena biasanya kalau kita di titik nol lebih sensitif. Lebih sensitif kita harus berpikir seperti apa. Kita harus ngapain. Gitu. Kadang kalau pas di titik nol juga sebenarnya doa tuh Nah, betul, ya, benar nggak sih? Betul. Gitu ya. Dan kita jangan lupa lah, tentu kami yang si ini harus diimbang, tidak dia seimbang. Boleh kita bersosialisasi nongkrong, tapi jangan lupa untuk ibadahnya juga. Gitu. Oke mas, setelah jadi general manager, sampai sekarang nih masih? Masih. Ngelola berbagai perumahan. Ada berapa perumahan mas yang lagi dikelola? Sekarang itu, dia aktif itu ada 10. Ya. 10. Ya, papa semuanya ada 13. Yang tiga ini sekarang lagi penggarapan persiapan lanjut. Ini cluster atau
BTN apa ya gitu. Ada subsidi, ada komersi. Masih ada tuh kita subsidi sama BTN. Berapa ribu deh tuh mas? Ah mas dan 13 ribu. Macam-macam, ada yang 80, ada yang 60. Terus yang paling besar itu ada yang 400. Itu yang kita siapin di Cipadang. Oh di Cipadang? Ya, Cipadang Sentosa ini. Wah teman-teman ya, bisa juga kali ya tinggal. Bisa, bisa. Kata apa tadi mas? Nanti kalau misalkan emang dari referensi rumah, ataupun teman-teman yang emang berinvestasi di Sukabumi ya, yang di luar Sukabumi, silahkan nanti tinggal masuk aja ke Instagram ataupun ke Facebooknya Mahirland ya. Mahirland ya. Ya Mahirland nanti tinggal DM aja sama DM. Marketingnya banyak. Marketingnya nanti dibalasin. Teman-teman mau yang tipe apa ada? Mau di mana juga? Tinggal DM aja ke Tani apa nama Instagramnya mas? Mahirland. Mahirland ya. DM aja pasti dibalas sama tim marketingnya ya. Atau tim adminnya. Kan tadi udah cerita banget ya dari awal sampai akhirnya sekarang kan jadi general manager ya di salah satu perusahaan swasta. Punya harapan nggak kedepannya mau ngapain gitu? Saya pengen tandem dengan KTM Mahirland. Oh, maksudnya itu saya punya harapan besar tuh seperti ini. KTM Mahirland ini dia punya anak perusahaan yang memang bergerak sendiri di bidang konstruksi. Dan saya pengen ada di bidang itu. Oh, di tandemnya ya? Ya, jadi saya menjadi salah satu perusahaan. Supportnya itu. Tetap saya pengen dibawa ke TRI. Iya, iya. Cuman saya punya satu perusahaan sendiri untuk dikembangkan. Iya, mudah-mudahan. Mengembangnya setiap mengembangnya. Semakin berkembang gitu, dan ini support dari Akah gitu ya. Tuh, alhamdulillah sampai sekarang pun Mahirland itu terus-terusan support terhadap sosial saya. Ketika saya ada niat untuk di sosial, misalkan yatim atau misalkan bantuan ke pesantren, Mahirland pun sama mensupport saya. Mantap teman-teman nih. Yeah. Luar biasa. Emang harusnya kayak gitu sih menurut saya, Mas. Yeah. PT atau perusahaan tuh memang harus ke segala aspek ya. Yeah. Masyarakat, sosial masyarakatnya dapat, kemudian juga memberikan arti banyak buat masyarakat ya. Yang tadi mas ceritain juga, emang harusnya kayak gitu ya. Dan jadi, itu yang tidak didapatkan di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya. Oh gitu? Ya, gak ada. Makanya saya bertahan di sini, itu luar biasa. Tuh, bos-bos yang lagi nonton di sana, contoh ya. Dan kita pun memberi peluang kepada pengguna-pengguna yang memang untuk inovasi di dalam usaha dan pekerjaan. Oh, supportnya buat sih? Support. Oke, Kak Maling. Ya. Makasih banyak ya kesempatannya, waktunya udah mampir di channel kita di Mahkamah Rakyat. Brilliant Bread. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini banyak teman-teman ngambil nilai-nilai positifnya ya. Amin. Bisa diterapkan. Makasih nih, biar sukses terus Kak Malik ya. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.